Assalamualaikum teman-teman semua dimanapun berada. Ketemu lagi sama channel Sebatang Pohon. Pada kesempatan kali ini gue pengen coba ganti strap Seiko 5 gue. Ini Seiko 5 seri SNK803. Nah, gue akan coba ganti strap bawaannya ini, strap nilon ukuran 18mm, yang rencananya mau gue ganti pakai strap Neto. Tapi strap Neto ini ukurannya adalah 22mm. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perbedaannya memang cukup jauh perbedaan strapnya. Gimana caranya strap ukuran atau ukuran 22mm ini masuk ke look SNK803 ini yang cuma ukurannya 18mm. Pengen tahu caranya? Langsung simak aja video berikut. Oke teman-teman, nah pada video sebelumnya, di video unboxing Seiko 5 SNK803 ini, gue sempat bilang kalau gue nggak suka sama strap bawaannya ini, strap nilon ukuran 18mm yang menurut gue ini warnanya terlalu pucat ya. Jadi ketika dipakai di tangan gue itu kurang kontras dan agak terlalu kecil, jadi kelihatan kayak lebih ke jam cewek. Nah, makanya di sini gue akan coba ganti strapnya pakai strap Neto, tapi ukurannya agak gede. Ukurannya ini 22mm, jadi ada selisih 4mm di sini, dari 18mm ke 22mm, selisihnya 4mm. Nah, solusinya gimana? Jadi solusinya adalah setelah gue cari info di internet dan di forum-forum, ternyata solusinya adalah gue harus pakai ini dia. Gue harus pakai adapter. Ini adapter untuk look 18mm ke strap NATO ukuran 22mm. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Nah, strap NATO-nya masuk sini. Nanti bagian depannya masuk ke ukuran 18mm yang di look Seiko SNK803 ini. Oke, gue nggak akan tunggu lama-lama lagi, pengen langsung eksekusi aja. Oh iya, kalau kalian pengen beli juga adaptor ini, kalian bisa beli di toko-toko online kayak Bukalapak, Tokopedia, atau Shopee, atau di forum-forum Facebook juga kalian cari aja. Harganya nggak mahal, nggak nyampe 100 ribuan. Gue langsung coba aja ganti ya. Oh iya, buat teman-teman yang suka koleksi jam tangan dan suka modifikasi jam tangan, itu wajib banget punya alat ini. Ini namanya spring bar remover, gunanya buat melepaskan spring bar. Jadi kalau kita mau ganti strap, itu yang pertama kita lakukan pasti adalah melepaskan spring barnya. Kita langsung contohkan aja. Di sini spring barnya tersembunyi di sini, kita harus tarik sedikit strapnya. Nah, ini. Nah, ini dia spring bar-nya keluar. Spring bar-nya sudah keluar. Tinggal satu lagi. Oke, ini dia. Sip. Ini dia. Nah, spring bar-nya sudah terlepas semua dan Seiko-nya jadi buntung. Kita cobain aja. Ini ukuran 18mm. Ternyata pas. Kita tinggal pasang lagi spring bar-nya, teman-teman. Oops. Bagian yang paling membutuhkan kesabaran yaitu pasang spring bar. Kita harus benar-benar sabar, teliti. Kalau nggak sabar ya bubar. Bismillahirrahmanirrahim.
juga bisa sih sebenarnya. Nah, ini udah terpasang satu. Tinggal satu lagi. Dipasang dengan cara yang sama. Lebih gampang masangnya daripada melepasnya. Oke, adapternya sudah terpasang. Sementara ini udah terlihat lebih gagah karena ada sentuhan warna black di sini, warna hitam. Sengaja gue pilih strapnya juga warnanya kombinasi warna hitam dengan krem. Gimana kalau warna krem polos itu nanti gue prediksi akan kurang matching karena di sini adapternya warnanya black, warnanya hitam. Kita langsung coba pasang aja ya. Oke. Pas banget, ternyata pas banget ukurannya. Ternyata terlalu maju. Eits, tinggal dirapikan. Gimana nih? Oke, dan tara SNK 803 berhasil dipasangkan dengan strap NATO ukuran 22 mm dengan bantuan adapter ini. Adapter dari ukuran 18 ke ukuran 22 mm. Ini terlihat lebih gagah, lebih manly, lebih cowok ketimbang gua pakai yang strap bawaannya yang warnanya tuh pucet. Yang menurut gua ini agak ke cewek-cewekan banget sih, lebih cocok ke cewek. Kita cobain aja ya. Di tangan gua yang mini apakah bisa memberikan kesan yang lebih sedikit garang? Mengingat ini Seiko pertama gua. Jadi gua lagi sayang-sayangnya sama nih jam tangan. Terlalu panjang, mungkin bisa gua potong sedikit nantinya. Nah, wow. Ini keren banget. Ini sesuai dengan apa yang gua harapkan. Teman-teman bisa lihat di sini lebih kelihatan, ini lebih kelihatan manly, lebih kelihatan cowok banget. Karena memang ada sentuhan warna hitam dan krem manis. Dah, yes, cukup memuaskan, luar biasa. Teman-teman kalau misalkan pengen, benar-benar pengen beli adapternya ini, sebenarnya ada ukuran lain, ukuran dari 18 mili ke 20 mili, ukuran 18 mili ke 24 mili itu juga ada. Ada ukuran dari 20 mili ke 22 ada. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing. Dan barangkali itu dulu yang bisa gue sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua yang ada di rumah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini biar bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Oke, terima kasih. Gue Cacung. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.